Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mas Homarul Huda, channel yang akan memberikan informasi, edukasi seputar dunia transportasi dan dijamin anti korupsi. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di shelter keberangkatan Terminal Purabaya Murasih pada hari Sabtu ya, tanggal 10 Februari tahun 2024 atau bertepatan dengan libur panjang Imlek teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia selalu nonton, like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi keberkahan dalam hidupnya, umur panjang, sehat-sehat, dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Ini kita lihat ya, sudah ada berjejer-jejer bus yang parkir ini dari tim Sumber Group, ada Sumber Selamat 7295. Ratu Moza ya, sebelahnya 7503 Surabaya Soto Jogja, dan 7129 ada Wijil Lestari Jaya Utama Indo, ada Harapan Jaya Balkon juga parkir. Cuacanya mendung ya, meskipun hari libur ini terpantau tidak seramai hari libur-libur biasa. Mungkin ini karena sudah sejak beberapa waktu lalu mulai liburnya. Ada Resto Panda Surabaya Ponorogo, Akas Green Surabaya Malang, Akas Mila Sejahtera Surabaya Ambulu, dan Resto Panda Ekonomi Surabaya Ponorogo Bagong Surabaya Tulungagung. Begini keadaan shelter ya, ada Akas Mila Sejahtera ini Surabaya Ambulu. Ini cuacanya sehabis hujan ya, atau masih mendung ini. Ada Pelita Indah ini pukul 8 lebih 56 menit Bagong persiapan masuk Surabaya Tulungagung via tol. Ada penumpang Harapan Jaya berangkat ya, Surabaya Tulungagung juga Harapan Jaya. Ini nih, buka 8 lebih 56 menit. Surabaya Trenggalek via tol. Sangat rapet ini teman-teman. Baru parkir langsung disiap disundulin. Sekitar 2 menit langsung berangkat Bagong, dan harap Pelita Indah masuk 8 lebih 58 menit. Akas NR Patra Surabaya Madura ini bersiap parkir. Sabar Indah Dinda masuk shelter ke 12. Sumber Selamat, oh saya kira parkir, ternyata mundur ya. Saya kira mau masuk shelter, ternyata tidak, ini Sumber Selamat. Pukul 9 tepat, ini Restu Panda Surabaya Malang, parkir dulu. Shelternya shelter ke 9 ya teman-teman. Pukul 9 lebih 1 menit Jaya Utama Indo ini persiapan Surabaya Tepat Semarang. Shelternya shelter ke 19 ya. Ada Bagong ini Pedot juga bersiap nih shelter ke 13. Belakang aja Putra Mas ya, Surabaya Bojonegoro. Langsung masuk ini Bagong. Bagong Pedot. Surabaya Tulungagung via tol.
langsung ini Harapan Jaya juga bersiap masuk. Langsung masuk bersama ini teman-teman. Rapet sekali jam tulang agungan ini. 9.4 menit ya, Bagong berangkat, Harapan Jaya langsung masuk, sangat rapat. Shelter 13, 2 menitan berangkat. Ada Putra Mas ini, Surabaya Bojonegoro dan Eka Cepat. Surabaya Bubali ke Bubut cari kerja. Sembilan lebih lima menit, Margo Joyo berangkat teman-teman, Surabaya Bojonegoro. Ini Putra Mas yang menggantikannya ke Surabaya Bojonegoro. Pukul 9 lebih 8 menit dari Mas Surabaya Bojonegoro, ini persiapan target dulu kayaknya, dan ada Bagong itu Surabaya Tulungagung Jose Pirang. Meski hari libur ya, ini kayaknya penumpang tidak ada penumpukan atau tidak ada apa ya, penambahan atau masih standar dibilang. Masih standar normal hari biasa. Bagong Surabaya Tulungagung. Ini parkir dulu ya. Restu Panda, Pria Idaman, Surabaya Ponorogo. Bersiap masuk shelter ke-11 in Ponorogo. Pukul 9 lebih 12 menit, Surya Gemilang masuk shelter 12 Surabaya Probolinggo Jember. Pukul 9.13 menit, Duo Sumber Group, ini Patas non-ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu, dan yang ekonomi Surabaya Solo Jogja 7274. Baru siap berangkat ini. Bakal langsung masuk ini, kosong ya, shelter 18. Oh, mundur dulu ternyata. Dan ini sumber selamat yang kedua, 7502, Surabaya Solo Jogja 2. Sudah ada beberapa penumpangnya ini. Dan persiap Bagong Ekonomi Jose Pira masuk shelter 13 Surabaya Tulungagung Via Tol. Masih ada kas green yang mau parkir.
mau parkir kayaknya. Parkir dulu. Apa langsung masuk? Harapan saya berangkat ini. Berapa itu Bagong? Kayaknya Bagong ini yang menggantikannya. Sumber Selamat Ratu Moza kembali muncul ya, tadi sudah parkir kembali lagi. Ratu Moza kembali lagi. Tadi sudah ready, kayaknya ke belakang mungkin nambah angin ya. Lebih 16 menit. Laju Surabaya Jember bersiap parkir dulu. Kita bergeser ke shelternya Bus Patas ya. Ini pukul 9.17 menit di shelter 8 ada STJ Surabaya Magetan Patas. Shelter 7 ada Restu Panda Surabaya Malang, dan shelter ke 6 Harman Jaya dan Bagong bersiap, ada Eka Cepat ini. Parkir dulu Bagong Surabaya Malang. Terbanjir Patas berangkat dan Bagong Patas masuk. Dan berkenan Surabaya Tulungagung atau Trenggalek. Terbanjir Patas Surabaya Trenggalek. Parkir dulu ya. Coba kita keliling ya teman-teman situasinya. Atas ada Harapan Jaya. Nah, ke parkiran kita ke depan shelter ya untuk melihat situasinya. Penuh-penuh dengan bus ya. Ini dia teman-teman, Master Bung Rase. Ini pukul 9.21 menit ya, akan saya terima Patas berangkat dan STJ Patas Surabaya Magetan New Pakistan. Oh, kita lihat penumpangnya ramai teman-teman ini. Ini penampakan shelter Patas. Inilah ya penampakan shelter Patas. Ada Restu Panda ini, shelter ke-8 Surabaya Ponorogo. Shelter 7 Surabaya Malang juga Restu Panda. Shelter 8 Surabaya Tulungagung ada Bagong ya.
Seter 9, seter 5 maksudnya. Seter 6 Bagong, seter 5 Laju Surabaya Jember, seter 4 Harapan Jaya Surabaya Parimlitar, seter 3 Akasek Nepata Surabaya Madura. KSNR penumpangnya ramai, Patah Surabaya Madura. Ini saya di depan shelter 19 ya. Ini pukul 9.27 ada Restu Panda Ekonomi Surabaya Malang via tol panjang. Disusul Bagong Patah Surabaya Tulungagung. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.